drone sudah memantau masuk ke dalam. Bagaimana situasi drone sudah memantau masuk ke dalam? Alhamdulillah hari ini kita melakukan pelepas liaran harimau sipogu di lokasi Danau Laut Tinggal, tepatnya di KPH Pasaman Raya. Ini merupakan kolaborasi dari seluruh pihak, baik itu BKSDA Sumatera Barat, KPHL Pasaman Barat atau Dinas Kehutanan Provinsi. Kemudian ini juga inisiasi dari Bapak Bupati Pasaman Barat yang sudah meminta kita melepas liarkan di sini. Kerja keras ini juga didukung oleh TNI Polri dan juga PT PMS dan tentunya Ninik Mama yang berada di Sungai Aur ini. Ini sangat menarik karena mereka meminta harimau tersebut dilepas liarkan di areal ini kembali.
di mana biasanya di tempat lain harimau ini ditolak karena mendatangkan konflik. Tetapi di sini berbeda sekali, bahkan mereka meminta kita untuk melepas liarkan di lokasi ini. Dan ini kita sambut baik. Kami akan membentuk tim community patrol untuk transfer knowledge antara petugas dengan masyarakat yang terlatih bagaimana nanti mengatasi konflik harimau, juga bagaimana melakukan patroli di dalam hutan. Selain itu mungkin nanti kita juga mengajarkan mereka bagaimana memasang kamera trap, menganalisa harimau posisinya ada di mana. Pada tanggal kurang lebih 14 Juli, kami mendapatkan laporan dari petugas di PT PMS bahwa ada harimau yang mengejar mobil pegawai mereka. Kemudian divideokan. Dari hasil itu tim melakukan survei. Yang pertama melakukan cek jejak, kemudian kita memasang kamera trap. Dari hasil analisa ternyata betul adanya harimau Sumatera ini berjumlah 1 ekor berjenis kelamin betina. Setelah melakukan analisa kemudian kita mencoba beberapa alternatif, salah satunya penggiringan, tetapi tidak berhasil, maka kami melakukan tindakan yaitu pemasangan box trap dengan diisi umpan yaitu kambing hidup. Setelah memasang box trap selama 2 hari, akhirnya harimau sipogu ini dapat tertangkap. Kemudian juga ketika kita melakukan rilis, seluruh para pihak itu sangat menyambut baik dan mereka siap menandatangani piagam kesepakatan bersama. Ini suatu terobosan baru bahwa adanya jaminan dari masyarakat, pemerintah daerah, kemudian para pihak untuk melestarikan harimau Sumatera. Kemudian kita juga melakukan monitoring selama 10 hari. Setelah itu dikembalikan ke kelompok yaitu community patrol yang ada di lokasi ini. Kondisi kesehatan fit total, terus tadi pagi juga kita kasih pakan supaya dia tidak kelaparan untuk beberapa hari. Jadi kita ikut melestarikan harimau Sumatera yang saat ini sudah semakin langka dengan melepas liarkan ke habitat aslinya. Untuk selanjutnya dalam beberapa hari ke depan, tim kami akan dilatih oleh tim BKSDA untuk sebagai patroli di sekitar areal pelepasan. Nanti teknik-teknik pengendaliannya serta cara-caranya akan dilatih oleh tim BKSDA Sumatera Barat. Okay.